waktu biasanya kan kalian plesiran, liburan sama keluarga, sekarang nggak kemana-mana atau udah merencanakan mau kemana? Belum, nggak kemana-mana sih. Kemana-mana, ya. Memang kita nggak ada liburan akhir tahun atau awal tahun gitu kan, karena kondisinya juga masih pandemi. Masih pandemi, jadi menghabiskan waktu kemarin tahun baruan di rumah aja bareng sama keluarga. Tapi emang dari awal udah pernah ada rencana bahwa gue akhir tahun sebenarnya mau kesini nih, cuman nggak jadi gitu? Enggak sih. Tahun ini sih kebetulan belum ya. Karena pas awal pandeminya udah dari awal tahun ya, jadi kita ya kayaknya nggak deh tahun ini. Iya, udah nggak kemana-mana dulu. Tapi di rumah aja juga seru sih, karena kumpul sama keluarga rame-rame. Apa aja kegiatan di rumahnya sekarang? Maksudnya anak kembar udah mulai beranjak, bisa bisa diajak main gitu. Keseruannya apa sih sekarang kalau di rumah aja tuh? Di rumah aja ya paling alhamdulillahnya nih kan, karena kalau misalnya tiap hari kan aku banyak habisin waktu di Andara gitu kan. Jadi aku selalu bawa anak-anak ke rumahnya Rafi. Di sana kan rame ya, ada Rafathar, ada anaknya tete aku banyak kan gitu. Jadi Zain sama Zunaira juga ngerasa banyak orang, jadi walaupun mereka nggak bisa pergi kemana-mana, tapi tetap di rumah aja mereka bisa belajar untuk bersosialisasi. Berenang, sama paling gitu. Sepupu-sepupunya gitu. Tapi Kak Jiji sendiri, Kak Jiji sendiri juga termasuk sosok ayah yang terlibat untuk ngajak main nggak sih anak-anak? Iya, aku apalagi udah ngantor jadi lebih jarang ketemu kan, jadi pulang udah tidur, ya paling weekend sih aku ajak main, dan sebelum ngantor ajak main sebentar, dan kebetulan mereka emang deket banget ke papanya, jadi bangun tidur tuh udah langsung pengen digendong. Lebih gitu. Deket ke papanya atau ke mamanya nih? Satu-satu. Satu-satu sih. Bisa satu-satu. Jadi yang anak yang cewek lebih deketnya sama aku, yang cowok lebih deketnya sama papanya. Biasanya kan justru anak cewek. Iya. Iya, katanya gitu. Katanya kalau anak cewek sama papanya ini kebalik. Kalau anak ceweknya ke aku banget, kalau anak cowoknya tuh ke papanya banget. Ada treatment, maksudnya kan ini cewek cowok kembar gitu. Ada perhatian khusus nggak sih? Maksudnya kayak kalau sama yang cowok tuh. Orangnya kayak gini, yang cewek kayak gini gitu. Pasti sih, maksudnya aku udah, apalagi ini mereka kan udah 1 tahun lebih ya, udah bisa lebih eksplor main gitu. Jadi mungkin kalau misalnya anak cowok itu lebih dikasih mainannya dan permainan-permainan itu yang ke cowok gitu. Nggak terlalu yang dimanja, dimenye-menye banget, yang terlalu disayang gimana. Kalau anak perempuan tuh diajak main boneka gitu-gitu, jadi kan lebih ke aku. Kalau anak yang cowok tuh lebih ke papanya, mainnya tuh yang lebih ke cowok gitu. Karena udah mulai 1 tahun. Yang rusuh-rusuh, dibeliinnya tuh drum-drum yang gitu, jadi dia juga berbeda mainannya sama yang anak cewek. Berarti nggak ada sirik-sirikan di antara keduanya ya? Enggak sih, enggak lah. Kan harus tapi adil. Tetap aja rebut-rebutan juga. Tetap aja rebutan sama yang anak cewek. Iya. Pasti tetap. Pasti. Tapi pandemi COVID-19 ini sebenarnya apa sih yang membuat kalian berdua istilahnya kayak si pandemi ini membuat kalian tuh lebih kayak gimana sih? Pandemi ini pastinya nggak cuma buat kita ya, buat semuanya juga. Sempat stres lah pasti ada, pekerjaan juga pasti jadi lebih terhambat, rencana-rencana yang udah dibikin itu pasti jadi semuanya terhambat gitu. Cuman kalau misalnya dari aku sih pribadi mungkin bisa ambil dari sisi positifnya pandemi, karena pandemi kemarin juga sempat work from home, mungkin ngebikin jadi kita di rumah, apalagi anak aku kan baru-baru lahir tuh waktu itu, jadi lebih melihat perkembangan anak, lebih melihat perkembangan anak, nggak ketinggalan satu perkembangan pun dari anak. Itu sih palingan yang bisa kita dan lebih bisa menjaga kayak kebersihan. Kita lebih apa ya, nggak sembarangan. Kalau dulu kan mungkin sembarangan makan apa pegang-pegang, sekarang lebih ekstra hati-hati aja. Tapi anak-anak ini gak sih jadi worry banget nih sih, jadi bener-bener kalau mau keluar harus bener-bener prepare. Iya pasti. Jadi juga kalau misalnya kita keluar, kalau yang gak penting-penting banget sih gak usah. Tapi kalau misalnya lagi ngajak anak keluar, ya kalau anaknya kan belum bisa ya dipakein masker, dipakein ini itu kan belum bisa gitu. Jadi lebih ke orang tuanya dan ke yang ngejagainnya sih untuk lebih bersih, karena kan kita yang megang anak. Harapan kalian berdua di tahun 2021, mau dari sisi pandemi COVID-nya atau dari kehidupan kalian sendiri apa sih? Ya pastinya 2021 mudah-mudahan bisa lebih sehat semuanya pastinya. Itu kan yang paling penting, kesehatan. Terus juga pandemi mungkin bisa cepat berakhir. Amin. Vaksin udah benar-benar bisa dilakukan gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa hidup normal lagi, hidup normal lagi, bisa jalan-jalan normal lagi, bisa liburan lagi. Yang belum tercapai, yang belum bisa terlaksana di tahun sebelumnya, mudah-mudahan di 2021 udah bisa. Pekerjaan kalian selama 2020? Banyak. Kayak misalnya aku mau ngambil kerjaan tuh jadi setengah hati gitu loh. Jadi aduh, karena punya anak kan, punya bayi, jadi nanti deh ambilnya gitu kayak. Yang seperti itu mungkin kalau misalnya nggak pandemi kan aku kayak ya udah ambil aja, cuman kan karena pandemi jadi ragu yang kayak gitu-gitulah kalau kerja.
gajinya sendiri untuk manggung dan lain sebagainya? Nah, kalo, itu dia. Kalau manggung udah pasti sangat minim ya, paling acara-acara kayak virtual aja. Tapi alhamdulillah kan masih kerja di kantor juga, jadi ya masih aman lah. Aku punya pertanyaan Vox Pop nih, ya. Dalam waktu 5 detik, kalian berdua, mungkin bisa satu-satu, mungkin langsung berdua, sebutkan makanan yang terbuat dari olahan singkong. Olahan singkong? Banyak ya? 5 detik lagi dikasihnya. Apa? Satu. Itu. Keripik singkong. Getuk. Keripik singkong. Getuk, aku getuk. Oh ya gitu. Aku keripik singkong. Kan olahan singkong, ya, dijadiin keripik. Bener kan? Kalau dari getuk sendiri, apa yang, kenapa terlintas getuk? Apa, ya dulu suka beli aja yang lewat rumah gitu. Dengan musik-musiknya dengan musik-musik yang heboh gitu. Dan warna-warninya itu. Keripik singkong dan getuk aja, yang lainnya mungkin? Banyak ya. Singkong apa? Itu, apa? Singkong Thailand. Ah iya, iya kan? Kan dari singkong pakai ketan. Itu dari Thailand. Banyak, apalagi sih singkong? Singkong, gorengan singkong. Itu paling sering kali. Yang paling simpel ya. Pokoknya kita yang simpel-simpel.